My name is Martin Schweiger. I'm 53 years old. At the age of 50, I wanted to do something, a sport that I can practice until I'm very old. Hi, I'm Sabiha. I started barbell training at the recommendation of my doctor. My name is William Wong, age 59. I see a doctor. So the doctor said I need to strengthen my muscle if I don't go for surgery. So I try to go to do exercise to strengthen my back muscles. Halo, nama saya Marvin dari Hajia Strength and Conditioning Singapore. Banyak orang-orang yang juga memiliki masalah yang sama, seperti osteoporosis, sakit pinggang kronis, dan juga dengan semakin bertambahnya usia, Anda merasa bahwa kegiatan fisik Anda sehari-hari menjadi semakin sulit. Saya dapat memberikan solusi yang sangat simple dan efektif untuk Anda. Solusi ini adalah barbell training. Barbell training sangat efektif karena kita menggunakan pola gerakan alami manusia dengan beban yang dapat disesuaikan. Berapa kali sehari Anda harus duduk dan berdiri, mengambil benda dari lantai atau menaruh benda di atas lemari? Gerakan-gerakan semacam ini adalah gerakan yang dapat kita latih dengan menggunakan barbell dengan beban yang dapat disesuaikan. Banyak orang berpikir bahwa barbell itu berbahaya atau tidak aman atau terlalu berat. Nyatanya ini sangat salah. Kita dapat memulai beban yang sangat rendah dan secara berkala beban dapat ditambahkan sekecil kelipatan 0,5 kg. Jadi dengan bertambahnya beban di atas barbel, tubuh kita yaitu otot dan tulang kita menjadi semakin kuat dan karena itu kegiatan kita sehari-hari akan menjadi lebih mudah. Sekarang mari kita melihat komentar orang-orang yang telah melakukan barbel training dan efeknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. I'm much stronger than before. I feel much fitter than before. I would say fitter than any time over the past 25 years. After a while, I realized that pain have not come less and less. So by now, after 9 months, don't have much pain. So definitely much stronger all around. And to me, my biggest, the biggest improvement I see is in my knees. I think my thighs have strengthened tremendously, that I'm not getting as much knee pain as I used to.